Ini ada problem sedikit. Gimana Pak? Menseng ya? Gua buka jalan dulu. Udah jadi. Oke, lanjutkan lagi kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ternak dimanapun Anda berada, salam ternak, salam ngari, tetap semangat. Jumpa lagi dengan channel saya. Oke kawan, pada kesempatan kali ini saya berada di Desa Sukarandek, Kecamatan Seragi, Kabupaten Lampung Selatan. Saya mengikuti bapak yang habis mengambil pakan ternak. Jadi pakan ternaknya di sini ini rata-rata kangkung seperti ini kawan. Karena ini arealnya areal tempat persawahan, perairan, ada saluran irigasi juga, tanggul-tanggul. Jadi banyak tumbuh kangkung di sini. Nah, jadi kangkung ini diambil dan dimanfaatkan untuk ternak kambingnya. Ini sudah jauh dari rumahnya Pak yang ngambil rumput ini. Jadi kira-kira berapa kilo nanti kita bisa tanyakan, karena sudah lain desa. Ikuti terus kawan video saya. Ini ada problem sedikit. Gimana Pak? Menseng ya? Gua buka jalan dulu. Udah jadi. Oke, lanjutkan lagi kawan. Nah, oke kawan, ini udah sampai di rumah. Nah, jadi perjalanannya cukup jauh sekali. Ini kambingnya ada berapa Pak? Sampan Pak? Besar kecil ada 12-13. Ada 13 ekor. Jenisnya kambing apa Pak? Rambon. Oh, jadi seperti tinggi panggungnya ini Pak ya. Oke, kita lihat kawan. Oh, jadi seperti ini. Ini kandangnya kayaknya bekas rumah ya Pak ya? Bekas rumah. Ini makannya, ngasih makannya berapa kali Pak sehari Pak? Ini Pak. Sehari dua kali. Pagi terus sore. Ini banyak sore. Kambingnya ini Pak. Jam 5 tuh. Ini kecil-kecil. Jenis kambing apa ini? Jenis rambon. Nah ini bapak kan tadi ngambil rumputnya itu kan begitu jauh Pak, dari sini tuh berapa kilo itu Pak rumputnya itu Pak? Itu 3 kilo. 3 kilo. Terus kalau tanggul misalnya musim hujan ini, tanggul itu kalau becek? Iya, sebelah sini tanggulnya, sebelah sini. Oh, masih tetap bisa kita lewat ya? Iya bisa, cuman ya alon-alon itu. Oh iya. Nah, itu sudah lagi terang sih bisa pesanan. Itu setiap hari Pak bapak ngambilnya? Setiap hari ya. Setiap hari. Tapi itu yang diambil cuman kangkung gitu Pak? Enggak, kalau ada ya campuran begini ya bagusnya. Rumput. Masih tetap pakai rumput juga. Iya. Nah ini selama ternak Bapak ini pernah ini enggak? Kambingnya ada yang sakit gitu enggak? Ya yang sering itu apa itu, mencret. Mencret yang sulit ditanggulang itu mencret emangnya. Kalau butuh gampang disuntik juga. Oh, justru kalau bapak malah kalau mencret itu yang agak iya, berat. Iya, yang sulit itu mencret tuh. Oh, terus itu. Kalau yang masuk angin pernah Pak? Ah, masuk angin pernah juga. Itu sulit juga, kalau masuk angin sulit juga. Iya. Kalau itu dimandiin sama minyak kayu putih itu kadang-kadang kayak gitu, kadang-kadang ketulung, kadang enggak ya namanya. Kalau jadi kalau masuk angin obatnya apa bapak ini? Pakai apa? Ya biasanya sih kalau enggak mempan ya obat-obat orang itulah. Kalau ngumpan itu obat-obat warung. Warung itu kadang-kadang kan tolak angin, saya kasihkan ya. Sesuai dengan orangnya gitu. Cuman itu doang pengalamannya. Terus kalau enggak, misalnya ini mencret itu bapak pakai obat warung juga? Mencret itu yang biasa saya kasihkan tuh daun jambu. Saya kasihkan daun jambu. Jambu tok apa itu? Lutuk itu. Jambu batu. Ya sepet-sepet itu. Ini total berapa ada kambingnya nih Pak tadi itu? 13. Ada 13 itu bapak ternaknya udah berapa tahun itu Pak? Udah lama, hampir
20 tahun kayaknya, dari tahun 2003 itu saya. Oh, nah, dulu kalau ya? Masih muda nyempet 40 gitu saya. Pernah sampai 40 ekor? Pernah. Itu ngarit apa diangon, Pak? Diarit. Diarit. Diarit terus. Ya. Kadang-kadang saya ngupain itu sampai 40-an. Dulu waktu awal-awal memang kambingnya kambing rambunan seperti ini, Pak. Iya, awal-awal kambing yang PX itu kan. Oh, PX itu. Cuman lama beranjak lama. Setahun sekali. Jadi saya itu ya turunin aja lah turunannya tuh. Ini masih turunan ini udah. Udah turunan. Udah rambun-rambun turun 3 kali lah. Ini ternak kambing ini Bapak sebagai usaha pokok ataukah usaha sampingan, Pak? Usaha pokok, karena saya orang nggak punya sih. Oh, jadi ini sebagai usaha pokok, Pak? Usaha pokok. Oh, jadi ya. Jadi Bapak nggak kerja di kebun ataupun sawah gitu nggak? Ya sawah kalau lagi musimnya ya nyawa. Tapi sawah milik orang gitu, Pak ya? Iya. Jadi kita upahan gitu. Iya gitu. Bukan ya maro-maro gitu begitu. Oh gitu. Iya. Garap semua punya orang itu doang. Berarti kalau hasil utamanya Bapak dari kambing ini, Pak ya? Ya lumayanan gitu aja lah. Buat simpenan gitu, Pak ya? Kepepet dan jual gitu. Kalau jual Bapak ini ke Belantik ataukah ke pasar sendiri, Bapak? Ya dulu sih saya itu kan ya Belantik, kebanyakan Belantik ke sini. Langsung ke Belantik. Kadang-kadang orang tani kalau cocok, ya mana yang cocok lah. Bapak nggak ada ini tanaman rumput? Enggak ada. Enggak ada. Berarti ngandelin rumput liar gitu aja, iya, Pak. Iya, cuman gitu doang ya. Ini kalau dari sana itu berapa kilo, Pak, tadi itu jauhnya, Pak? 3 kilo. 3 kilo ya. Iya. Oh, ya keren-keren kan. Keren. Mantap. Kambingnya banyak, jadi ini sebagai usaha pokok. Nah, tapi ini, Pak, ngomong-ngomong Bapak namanya siapa, Pak, tadi, Pak? Saya Musiran. Musiran? Iya. Oke. Oke, terima kasih, Pak, ya, atas info yang diberikan. Iya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Iya. Oke, kawan, itu tadi video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, itu harapan saya. Jangan lupa dukungannya untuk like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya. Salam ternak, salam ngarit, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.